ya Ferry masih bersikeras memang katanya nggak pernah ada kegiatan dugaan KDRT itu nggak pernah ada bang, gimana? Oh, ya lihat aja lah nanti pas sidang di ya, Polda Jatim. Soalnya kan polisi juga nggak mungkin lah menetapkan tersangka kalau nggak ada bukti yang cukup kuat. Itu aja sih. Bang, kalau nggak salah, Mbak Vena sempat keberatan kalau misalnya salah satu gugatannya nggak dimasukin ke KDRT. Untuk KDRT tidak dimasukin gugatan perceraian ini. Iya. Nah, sekarang kan gugatan gimana tuh bang itu udah kira tuh bang? Itu nanti akan kita masukkan di dalam jawaban. Ya, jawaban baik konvensi. Emang dari pihak gugat, emang di dalam gugatannya mungkin tidak ada tertulis KDRT. Terus makanya kita akan balas nanti di jawaban. Bang, ini terlihat kan sidang manas nih, tapi abang berdua sebagai sesama kuasa hukum terlihat sangat akrab. Imbang ini seperti apa bang? Di dalam dan di luar persidangan? Ya, ya biar gimana pun juga yang punya kepentingan adalah klien, ya kan? Kita profesionalis, profesional dalam menjalankan profesi kita. Ya kan? Tapi di luar kita juga tetap berteman. Padahal, gak ada lah, gak ada hal-hal yang, oh gara-gara berantem, kita harus berantem, yang enggak dong. Padahal harus di baik-baik. Awal kan sempat ada ketegangan ya, artinya sampai debat, sampai lumayan, boleh dibilang debatnya lumayan panas lah ya. Nah ini tiba-tiba terlihat cair begitu, seperti apa sih bang? Enggak sih, kebetulan tadi kita cuma cerita-cerita aja bang ya. Nyambung ya ngobrol tentang klien-klien aja lah gitu sih bang. Oke, terima kasih. Oke, lagi. Oke, makasih ya semua ya. Si bang. Ya bang.